Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadan akang kumemong standby medialang acara live kami Sapa-sapa Bajau ma channel Bajau TV ma YouTube. Silakan buka YouTube dan lihat live atau streaming kami atau siaran tunda kami ma Bajau TV ma program Sapa-sapa Bajau. Jadi nangkang ku memang hingga kita menyiak melino itu membelahan Nusantara, belahan Indonesia, mempelosok-pelosok provinsi, desa, kabupaten se-Indonesia sama Bajo. Hingga kita memang salah kami siaran itu disiarkan melalui, dipancarkan melalui studio web media Bajo Indonesia Majakarta Jalan Muhammad Ali nomor 3 Galur Jakarta Pusat. Jadi dedena kang lamuna porek ke Jakarta kolek dihubungi kami maps nya jadu alamat kami. Alamat mapsnya The Bajo atau Dapurang Bajo dalam kurung web media Bajo Media Center Bajo Indonesia. Iya sikarah itu dan akangku Kak Jamhur, terima kasih kunjungannya di live kami itu. Kak Jamhur sukses selalu, salam untuk orang Konkep. Teiku Murtala, wah abang terima kasih udah menonton acara saya bang Teiku Murtala. Ai Kanda Herman, terima kasih. Ayo request lagu dan silakan di diberitahu ke kami lagunya untuk siapa. Silakan sapa-sapa di acara kami ini. Di sini kita bisa saling berbagi informasi, semua hal bisa kita kupas. Untuk ini adalah siaran ketiga saya kalau tidak salah, maaf keempat. Ini adalah siaran keempat kami dan kami setiap siaran pasti kami unggah delaynya di channel YouTube Bajau TV. Terima kasih Wia, terima kasih kunjungannya dan akang masuk kor. Jadi orang Bajau kalau kata terima kasih itu dalam bahasa Bajaunya masuk kor. Masuk kor. Lalu apa jawabannya masuk kor? Nah, kalau masuk kor, kalau terima kasih kan jawabannya sama-sama. Kalau Bajau masuk kor, jawabannya salih-salih atau salili. Jadi kalau mau berterima kasih kepada orang Bajau, mulai sekarang bilang masuk kor. Dan kalian yang menjawabnya ucapan terima kasih bilang salih-salih atau salili. Oke. Fitri Wahyu Kadir, wah setiap malam terima kasih di all fansku karena setiap malam sesiaran dia selalu hadir. Benny Nohoak sedang menonton, terima kasih kunjungannya dan akan Kak Jamhur ada salam dari Pak Amrullah Bupati Konawe Kepulauan, salam sama seluruh warga dan keluarga Bajau, salam balik, salam sukses buat Pak Haji Amrullah Bupati Konawe Kepulauan. Terima kasih Langarai Bupati saya ini. Terima kasih Kak Jamhur sehat selalu untuk orang Konawe Kepulauan. Bupati sedang menonton live sekarang. Oh, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Subhanallah, terima kasih Pak Bupati sedang menonton. Bupati salam Pak Haji sehat selalu. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga selalu dalam amanah. Intinya harus sehat Pak Haji ya. Tidak boleh sakit. Pak Bupati tidak boleh sakit. Nanti keluarganya juga jadi sakit. Herman, sukses Bajo Indonesia. Terima kasih kandaku. Mustamin El Bajue sedang menonton. Silakan yang mau request lagu dan lagunya untuk siapa. Oke. Belum ada yang request lagu. Kak Jamhur salam dengan teman-teman di Pemda Konawe Kepulauan. Oke, selanjutnya kita akan memutarkan lagunya. Yang penting lagu Bajo karena belum ada
teman-teman yang request lagu Bajo. Jack Akbar sedang menonton. Terima kasih, Ndi. Salamku buat Aye. Oke, maaf. Beberapa waktu lalu, saya berjanji kepada penonton dan Akang bahwa malam ini saya akan membahas tentang sapaan-sapaan dalam bahasa Bajo. Apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Sapaan itu adalah baong atau kata yang akan kita gunakan untuk menyapa orang. Misalnya kalau sapaan itu kan ada, kalau bahasa Indonesia ada bapak, ibu, tuan, neng, mbak. Lalu kita akan beralih ke sapaan dalam bahasa Bajo. Apa saja sapaan dalam bahasa Bajo? Kita akan dengarkan penjelasan saya, persepsi saya sebagai orang Bajo akan saya jelaskan nanti. Tapi kita dengar lagu dulu dari siapa ini yang merequest lagu Limongang, lagunya Igol lagi. Aduh, Igol jadi favorit malam ini karena banyak yang request lagunya Igol. Sebelum sesiaran sudah pada para nih cuma melaku. Oh, ayah Dinda Erni ya, pelakuang putarang tak aku lagu si Igol. Oke, lagu si Igol. Kita dengar ya. Lagu Bajo paling sedih. Bangga jadi orang Bajo. Apa ini lagu Bajo paling sedih? Mari kita dengarkan. Lagi kodoh kita nangis semua kali lagu itu. Terima kasih Pak Haji, Pak Bupati Konawe Kepulauan. Pak Mustamin, sebentar kita putar lagu Bajau dari Maumere. Bini Nahuat, salah Bajo Labuhan Lalar Sumbawa Barat. Salam untuk salah pada keuang untuk Dedana Kang Labuhan Lalar Sumbawa Barat. Palanjar kita. Oke, Jack Akbar, lagu pertama. Sebentar setelah lagu ini kita akan putar lagu Sama Pamisi. Oke, Sama Pamisi. Benny Nohoax, nama akun Benny Nohoax mengirimkan salam untuk Dada Dangkang Sama Melabuhan Lalar Sumbawa Barat NTB. Oke, salah Dana Kang, pelajar kita. Kodoh, sayang sekali anak-anak mau ya itu sama, tapi mis sarang na. Jack Akbar request lagu Pamisi Baka Darmaga Morowali by Igol. Untuk Pak Bupati Konawe Kepulauan, kapan ada lagu Bajo dari Konawe Kepulauan? Di Konawe Kepulauan, di Bajo Langara ada 4 desa, banyak anak-anak Bajo yang suaranya bagus-bagus. Mungkin Pak Bupati bisa kasih project, maaf, kasih mereka inspirasi atau untuk membuat lagu Bajau, tetapi tentang keberhasilan progres kemajuan daerah Konawe Kepulauan seperti yang sering dilantunkan oleh Igol. Igol ini selalu membuat lagu dan lagunya ini menyinggung dan mengaitkan lagunya dengan keberhasilan Pemda-Pemda di Morowali. Luar biasa Pak Bupati, untuk Konawe Kepulauan, kapan ada lagu Bajo dan itu
tentang kemajuan pembangunan di Konawe Kepulauan Pulau Wauni'i. Lami Rubuton sedang menonton. Terima kasih. Terima kasih Danakang. Lia Sabarudin. Oh, Indiku Lia. Terima kasih sudah menonton. Salah untuk Kaang Memong Melangare. Salam untuk keluarga besar Liandi. Oke, sambil kita mendengar lagu ini. Lagu ini judulnya lagu paling sedih, bangga jadi orang Bajo. Tapi meleso leh anak-anak, tapi misa arangnya saya ikut mau uya tika meningge. Oh, lamulino itu pinole buah mataku. Cicar sedang menonton, terima kasih di masuk kor. Aku sementara ngalati delaku supaya enggak lagi nih aku bohong. Terima kasih, tapi masuk kor. Jadi penyanggutang masuk kor iru salih-salih atau salili. Jadi untuk Dadan Akang sama dimanapun Anda berada, untuk Dadan Akang Bajau dimanapun Anda berada, kalau untuk mengucapkan terima kasih, silahkan mengucapkan kata masukkor. Masukkor, dan untuk jawabannya sali-sali. Oke, dan kenapa saya punya referensi tentang kata-kata masukkor dan sali-sali ini? Silakan kunjungi website kami di www.bajauindonesia.com. Bajauindonesia.com. Kalau pakai bukan Bajo tapi Bajau. Kalau Bajo itu pengucapannya saja, tapi tulisannya bajauindonesia.com. Dan di sana ada pembahasan kami, artikel kami terkait penggunaan kata masukkor dan salilih yang ditulis oleh Datu Uwa Azir Zulkifli Azir. Kebetulan beliau adalah seorang budayawan Bajau yang begitu giat dan aktif dalam menulis dan meneliti budaya-budaya Bajau yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oke, Dadanakan, kita kembali ke kata sapaan orang Bajau ya. Apa saja sapaan dalam bahasa Bajo? Oke, Dadanakang. Dadanakang adalah salah satu sapaan yang kami pakai dalam bahasa Bajo untuk menyapa orang yang sepantaran. Sepantaran itu orangnya seumuran. Dadanakang, Danakang itu dalam bahasa Indonesianya artinya saudara. Oke, iya, saudara. Danakang itu artinya saudara. Dadanakang dalam arti jamak. Dadanakang saudara-saudara. Tetapi untuk menyapa Danakang seperti hai saudara, bukan berarti dia saudara kandung saya, atau dia tidak seharus, bukan harusnya tidak mesti dia atau harus jadi saudara kandung saya baru saya kasih kata sapaan saudara atau Danakang. Tapi Danakang itu adalah saudara. Jadi, teman-teman yang sedang menonton acara ini, kalau ingin menyapa orang Bajo dan Anda berpikir bahwa Anda seumuran dengan orang yang Anda sapa, khususnya kepada orang Bajo, Anda bisa menyebutnya Danakang. Halo Danakang. Hey Danakang. Oke, hey saudara. Oke, yang umum lagi digunakan selain Danakang ada Kalaki. Oke, secara harfiah kalaki itu arangnes artinya secara bahasa konsep betuahne iru kalaki itu arangnes sepupu dalam bahasa Bajo, sepupu atau saudara sepupu. Bisa sepupu satu kali. Apa itu sepupu satu kali? Yang misalnya orang tuanya bersaudara dengan orang tua saya, lalu dia itu adalah sepupu sekali saya. Kalau neneknya bersaudara dengan nenek saya, kakeknya bersaudara dengan kakek saya, itu arangnes sepupu dua kali saya. Nah, kita bisa menyebutnya kalaki. Tapi dalam bahasa Bajau, orang Bajau memberlakukan kata kalaki untuk semua saudara-saudara mereka orang Bajau. Meskipun kita tidak satu nenek, meskipun kita
orang tua kita tidak bersaudara, tapi ketika saya bertemu dengan orang Bajo dari Sapeken, orang Bajo dari NTB, orang Bajo dari NTT, saya pun tetap menyapa mereka, halo Kalaki, hei Kalaki. Artinya hai sepupu, meskipun tidak sepupu, tapi Kalaki ini sudah juga merupakan kata sapaan dalam bahasa Bajau. Itu untuk Danakan dan Kalaki. Sebentar, setelah lagu Pamisi Igol, kita akan membahas tentang kata aye, puto, uwa, emak, dan seterusnya. Pamisi. Oh, enggak ada kata temuku, Pamisi. Oh, sama Pamisi. Oke, lagu si Igol requestnya si Jack Akbar Tika Makola ke Utara. Sama permintaan lagu itu, request lagu itu dari Jack Akbar Kolaka Utara, owner Taman Baca Masyarakat untuk anak-anak Bajo di sana. Sukses untuk Jack Akbar Makolaka Utara. Salam buat Dadana Kang sama Makolaka Utara. Mudah-mudahan gak karaoke, Mbak. Saleh nanti ke cerana. Oh Doni, Bunda Erni, boleh ke duduk Malang, aku ke tempat. Oh boleh nih, silakan cari mapsnya Google, Maps Google arangna ada Bajo. Ria ya, terima kasih di kamu jaga-jaga terus saya ya setiap malam. Jaga-jaga acara ini setiap malam jam 8 malam untuk waktu Indonesia Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dan jam 9 malam untuk waktu Indonesia Timur, Sulawesi, Papua, dan seterusnya. Mending ke Bang Ardi, Peri di Konawe, Cicar. Oh. Oh. Karaoke Jack Akbar dari Seliangku lagu takal ka Seliangku laguna bakal lagu Daha Rampenu. Muker dengan judul Kalaki dipuge. Request lagu aku, si Cica request lagu. Aku muge dengan judul Kalaki dipuge laku. Oh, lagu Kalaki dipuge lege laku. Buon biasa terjadi lagu betitu. Kalaki enggak lagi dipugai laku tapi kalaki dipugai ende, kalaki dipenda lebih bagus. Memperluas gen genetik keluarga. Ye. Boyang kok jadi kita rumah kesama pagar si kalaki si penda si pensiala. Halo Bunda Ani Bahari sedang menonton. Terima kasih Bunda Ani Dinda Bahari. Salam buat sama Jaya Bakti. Hey DJ Ernie Bajo, selamat berkarya, sukses selalu Bajo Nusantara. Ye ye ye, sukses selalu Bajo Nusantara Bunda. Terima kasih Bunda, Bunda Ani Dinda Bahari, Ketua Umum Organisasi Dinda Sama Bajo Indonesia. Wewewe keren. Mali aku mime lagu. Karena laguna pager sengkeh lagu karaoke. Aduh, bertinggam pokodok itu lagu MP itu nama di pemiam. Yanti Hasim, salah kalaki tika ma aku sama tika ma buton, sama bantilah. Oh, sama bantilah. Sama bantilah iru bong bahasa Indonesia, bong Indonesia, ana bong Melayu na air sama bantilah. Kabupaten Aing, Kecamatan Aing sama bantilan, bantilah tika ma buton. Bila tak kalai ku jadu sama bantilah iru ma Sulawesi Tenggara. Astaga, lagu si Igol berarti enggak carana. Wah, iklan, sorry. Hai, Sahal Ishak. Terima kasih di nonton umpama siaran lain. Dijaga-jaga angkatan. Atas nama persaudaraan suku Bajau antara manusia dan laut seisinya.
Laut Sulawesi. Lagu Bajau ya, kita klik lagu Bajau. Aku Dinda Bajau. Anu bab. Din ani Dinda Bahari, aku Dinda Bajau panuk mabubura. Putaran nu aku ya uya mama je uya mama dinantah, uya mama dinantah. Iya, oke mama dinantah. Atau sandal swalo. Yanti Hasim Sulawesi Tenggara Kabupaten. Oh ya ya, sama Banti lahir Runia Mas Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Kalaki. Oke Kalaki. Lagu Bajo Mamandinantah. Ini ke lagu Mamandinantah. Jack Akbar Pemopurah Kodondi. Soalnya lagu na karaoke. Banyak ke Mamandinantah. Bumi saya itu Mamandinantah. Lagu Bajo Swallow. Lagu Sandal Swallow nih jede. Lagu Bajo Sandal Swallow. Maksud sama Tika Madesa Bantila. Iye, oh iye dicicar. Lagu Sandal Sualo. Ya. Yeah. Wah, sadiri lagunya. Eh? Joget dulu kita. Asik. Tangan di atas. Akbar Rusdi Salah dan Akang Agus sama Cika mau Pulau Kangean. Salam untuk Pulau Kangean. Kita joget dulu. Entang pulang arah, entang kumula. Ini salah guna. Lagu bagi. Allahu Akbar. Lagu sandal, lagu baju, tapi lagu sandal solo tapi lagu bagi. Aduh, tamam miram pa lagu. Masih ku ada na joget dan pemiata dulu laguna. Gak nak kuna susurang, masih kuna joget. Sandal Swallow. Sandal Swallow, oh kodot, mangga kodot itu lagu Sandal Swallow itu. Keparang kok itu lagu Sandal Swallow, musai-musai lepa di busai, wow udah baga bunda ata. Parah lagu sama nih itu, maksud, oke. Okay. Ini aku udah itu lagu sama nih. Mandiru uya sahrul sama sepekan kono dolu bege nigal. Kita golek pajongan. Nyantak joget. Keren anak baju. Oh, Sandal Swallow nah. Kodong. Yeay. Keren, kreatif anak Bajau.
lagu Sandal Swallow. Nge kole na pa jo nga gara-gara talo ya narinta iya ya narinta sandal na. Nian sini tasik ko mega bente. Ah. Nia mandi Hasani Hamzah nia mandiru uya Sahrul sama sekepek bukan ah lagu lagu si Sahrul Paras fans aku Sahrul fans aku mas Sahrul Igol dan Azizah keren. Oke, Dayah di Pesi. Itu boleh kak, sebenarnya kita suka mobile askar. Oh iya, iya. Oke, oke, siap. Malah kutuloh aku share dan di siaran itu, Bu Nepare. Dan aku, kedempang aku lagu itu. Merdeka umajoge, mengibih tasesere. Asik. Tangan di atas. Arkam Harun request Uya undang Bang Igol lihat lainnya. Iyalah, mana Bang Igol ini suruh dia nonton acara ini fansnya banyak yang menunggu ini Igol. Ansini udah nih barangku Igol dan Akang live kita mesiaran grup Bajo Indonesia nih aku live dan lagu tepar mama lagu diputar. Sapa-sapata fans Tamandiru. Mbok tar eo uyalah kami kono sapeken. Iye, kalau sapeken saya ingat Sahrul karena Sahrul adalah saya fans saya juga. Saya ngefans sama Sahrul. Oke, tadi sesuai janji saya bahwa kita akan memutar lagu dari Ainen Sini Sumeran Kita Situmu. Oke, sudah bahkan dia. Sambil kita mencari lagunya, kita bahas tentang sapaan-sapaan bahasa Bajo. Lagu Keparang Pamelaku lagu Ainen. Yang kedua tadi lagu Dayah di Pesi. Lagu Dayah di PC. Oke, dada nakangku, kakak lakiku, maaf. Ini adalah kata sapaan yang kami gunakan dalam bahasa Bajo. Jadi, ketika Anda bertemu dengan orang Bajo, ketika Anda sepantaran, seumuran, atau umurnya tidak jauh-jauh beda sekitar 2, 3, 4 tahun, bisalah menyapa kami dengan bahasa sapaan dan nakang. Atau kalaki tidak apa-apa meskipun kita tidak dan kalaki yang bolehlah kalian menyapa kami dengan hai kalaki. Jadi kalau ketemu sama orang Bajo sapa kalaki, sapa danakang. Oke, pasti dia enggak kita. Dan memang kami pun suka menyangga orang, tapi lamun disapa kami pakai kalau kami ditegur, disapa dengan menggunakan bahasa kami, itu sebuah support dan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang tinggi kami berikan kepada orang yang menyapa kami dengan memakai sapaan kami yaitu danakang atau kalaki. Oke. Request Uyo undangan Bang Igol. Oke, dadanakangku tolong diundang, tolong diinformasikan ke grup-grup Bajau yang ada di Facebook atau di media sosial kita untuk menonton acara ini. Silahkan berkirim lagu, silahkan berkirim pas, berkirim kabar, dan silahkan mengepukakan ide saran kami akan tampung semuanya. Acara ini tidak akan sukses tanpa dukungan dan support dadana kangku memong. Gozi Ahmad, assalamualaikum ke penyiar Erni Bajo Kamili serta semua dadana kangka laki dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan menonton siaran ulang YouTube di official Bajau TV. Perkenalkan saya Gozi Ahmad. Oke. Dari Kepulauan Sapekan. Tara makasih masuk kor dan akang. Sementara latihan relaku untuk bilang masuk kor, enggak lagi terima kasih. Lalu kita menjawab salih-salih atau salili dan akang. Oke, selain kalaki dan dadan akang, apalagi sapaan yang kami pakai dalam bahasa Bajo, ada yang namanya sapaan lile dan dinde. Tadi saya di chat, saya lupa tadi siapa yang chat saya. Dia panggil saya, oh baik Mbak Erni,
kami dalam bahasa Bajau, Ozan Ima Bajo sedang menonton. Terima kasih Danakang. Allahu Akbar. Masuk kor Danakang. Oke Danakang, baik Mbak Erni. Jadi untuk menyapa gadis atau perempuan wanita Bajau yang seumuran, bisa menyebutnya dengan kata Dinda. Halo Dinda, halo Dinda, halo Dindawati, atau halo Dinda. Tapi dah apalau tak halo Dinda Ani, karena lamu aku tidak mungkin apalau ku Bunda Ani dengan Dinda Ani. Tapi kolek dipalau, halo Ayu Ani, betiru. Jadi untuk sapaan Mbak, kita kolek menggunakan atau kita kolek makai kata kata Dinda. Ala tapi betinggal lamu Lilla kolek kita makai kata halo Lilla atau hai Lilla. Plus lamu situmu aku kan ningkila sapeken atau ningkila Labuan Lalar atau ningkila Bungin, Pulau Bungin, ningkila Limbo. Sapa aku je hai Lilla. Itu maksudnya hai hai anak-anak Bajau. Hai anak ningkila Bajau. Lamu ke lamu ke Dinda. Hai Dinda. Okey, lamu kita na sapata aku. Dah kita palau ta Mbak Erni atau Neng Erni tapi palau ta hai Dinda Erni. Karena ma YouTube kami Bajau TV. Karena ma YouTube kami Bajau TV Iru ditulis hostna Dinda Erni Bajau. Betiru danakang. Oke, tamamia lagu lagu si Saharul ya. Saharul lagu Bajo Saharul Sapekan. Saya ngefans sekali sama Saharul. Mana ini lagu Saharul? Tapi kita dengar dia yang tidak pakai musik kayak. Wadah eksklusif Lolos Cover Fusion yang halal. Feel the perfection. Hey, May, you're the only sane member of your family. Ah, para iklannya, lagu suara Las. Meg. Oh. My girls have a way of getting into mischief. Okay. Thank you.
bok ku dengar lagumu. Aduh, Syahrul, kapan kita situ mu? Sangat fans sekali sama kamu. Ini Igol, ini mana ini Igol? Sebentar ya. Oke, kita kembali ke topik kita tadi. Writing's kita not that akan easy, Grammarly can help. Banyak this sekali ribuan yang nonton lagunya Syahrul, luar biasa nih. Oh, Dedenakung memang kita kembali tadi ke sambil kita dengar background lagu sama kumpulan lagu Bajo Sapeken. Oke. Nah, Dedenakung memang tadi kita membahas tentang sapa-sapaan dalam bahasa Bajau. Udah nih kita membahas tentang Danakang Kalaki. Mbok tar eo na mole dua ku kalah kami limongang aku le uyairu. Kodo. Limongang malah gitu niat sendiri ma di kalimonganang. Ge mbok tar. Mbok tar salah ku ke mbok dan tembira. Oke, terus kita membahas tentang sapaan. Ah, dia empe orang Bajau kami kalau misalnya Anda berkunjung ke kampung Bajau, bagaimana untuk menyapa orang-orang tua di sana? Untuk ketika misalnya kalian berkunjung ke kampung Bajau lalu kalian melihat perempuan tua, kalian harus menyapanya apa? Maka Igol barah alindundu, Igol barah terinfeksi virus corona. Anu misal virus corona ma Sulawesi Tenggara, insya Allah, amin. Kembali ke kata sapaan. Jadi orang kalau mau ketemu orang Bajau, kalau bertemu dengan orang Bajau, dengan perempuan yang lebih tua, kita bisa, kalau misalnya begini, kalau misalnya kalian bertemu dengan perempuan Bajau yang lebih tua daripada orang tua kalian, kalian menyapanya aye. Aye itu artinya tante. Tapi kalau misalnya kalian bertemu dengan perempuan yang kalian perkirakan lebih tua umur perempuan Bajau itu daripada orang tua kalian, kalian menyebutnya, menyapanya puah. Jadi puah. Puah itu artinya paman. Paman atau tante, tapi yang lebih tua umurnya daripada orang tua kita. Jadi saya memanggil kakak bapak saya itu, kakak dari bapak saya atau kakak perempuannya atau kakak laki-lakinya, saya menyebutnya puah. Puah, anginnya kita puah, berarti saya sedang menyapa kakak daripada orang tua saya. Atau saya sedang menyapa orang perempuan laki-laki yang lebih tua daripada orang tua saya, meskipun bukan saudara kandung orang tua saya. Oke, lalu untuk laki-laki tua kami juga menyebutnya puah apabila lelaki atau perempuan Bajau itu lebih tua umurnya daripada orang tua saya. Saya menyebutnya puah. Kalau bagaimana untuk sapaan laki-laki yang umurnya lebih muda daripada orang tua saya atau umurnya lebih muda daripada orang tua Anda, maka kalian menyapanya dengan sapaan puto. Oh, puto. Puto mursidak isa sidak. Puto Jack Akbar. Puto Jack Akbar anak Bajau, ketua Kekar Bajau Kolaka atas nama Haji Jumas, bele kami adakan pembentukan pengurusna termasuk aku seksi pendidikan khususna masuku sama Ma Kolaka. Oke, salam dan sukses untuk kerukunan keluarga Bajau Sulawesi Tenggara. Ketua Kekar Bajau Kolaka ada Haji Jumas. Terima kasih Danakang. Di Sulawesi Tenggara ada terbentuk paguyuban atau kerukunan bernama Kerukunan Keluarga Bajau. Namanya Kekar Bajau. Sukses untuk Kekar Bajau dimanapun berada. Oke, Johasan Johanis sedang menonton. Ah, takatonangku kepala sekolah Pak Johasan Johanis. Mas Syukur sudah nonton. Kepala sekolah atau kepala desa? Ali dundu lah mesti tumu bakening kinda pasole. Woi, kamu pasole.
Alhamdulillah Pak Solle. Ucap Muhtar-Muhtar sedang menonton. Masuk Kordana Kang. Jo Hasan, Jo Hani, semangat kita dena Kang. Kita du Pak. Kita du Pak kepala sekolah, semangat, semangat, semangat. Masuk Kor. Oke, Iru kata sapaan untuk perempuan bajo yang lebih tua umurnya daripada orang tua Anda, Anda menyapanya puah. Atau laki-laki bajau yang umurnya lebih tua daripada orang tua Anda, Anda sebut puah, Anda sapa puah. Tapi kalau perempuan bajau yang umurnya lebih muda daripada orang tua Anda, maka kata sapaannya adalah aye. Dan laki-laki muda bajau yang umurnya lebih muda daripada orang tua Anda, Anda sapa dengan sebutan puto. Puto. Jangan bilang om, jangan bilang am, jangan bilang paman. Maksudnya untuk apa? Tidak apa-apa sih. Tidak diharamkan Anda mau sebut paman, mau sebut uncle, atau mau sebut apapun. Tapi apabila Anda menyapa orang bajo dengan sapaan khas bajo, maka Anda akan punya nilai lebih di hati orang bajo. Oke, mari kita dengarkan lagunya Sahrul Ragi ya. Sebentar lagunya Igol. Oh maaf, saya mau putar lagunya Musai-Musai permintaannya lagu... lagunya Bunda Ani, Musei, 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 Musei dari Asgar Latif. Musei, 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 Musei. Sebentar lagi kita akan menyapa, kita akan membahas tentang kata sapaan dalam bahasa bajo. Lagu Musei, Musei, lagu daerah bajo. Lagu Musei, Musei. Asgar Latif. Asgar Latif. Tadi beginilah nasib seorang DJ, seorang host. Tidak ada staffnya, tidak ada tenaga untuk memutar lagu, memilih lagu. Jadi saya sekaligus nge-host, sekaligus memilih lagu. Nanti kalau kita sudah punya TV bajo, studio seperti RRI atau seperti RCTI, ya baru kita rekrut orang-orang bajo, Dadan Akang bajo, Nining Kila bajo, kita buat televisi bajo yang besar dan siaran pemancar radio untuk siaran siapa-siapa bajo. Siapa tahu ada mungkin yang tertarik untuk mendonasikan sebagian rezekinya untuk membuatkan kita radio atau TV keren. Salah untuk danakan kita memang. Oh, lagu Maningga ya, Mania. Lagu Maningga, lagu si Asgar kita dengarkan ya. Yang penting Bunda Ani, Bunda Ketum Odis, yang penting lagu si Asgar ya. Tapi enggak iya itu mau ya. Pusing aku kepala. Johansson Johannes, selamat ketemu bagai janda ngura. Janda ngura. Tapi kau baru janda ngura iru. Ini aja lagu Talau Duraka Aziza Abrar. Oke ini ya Talau Duraka. Ibu Ajir masuk kor sudah nonton. Alex Armada masuk kor sudah nonton. Iim siap jadi donatur dan akan. Udah anak sama ngalancang tapi parah mengedampaknya. Iim ku Ajir. Ini kumbu aja siap jadi donatur. Amin. Agatang kami. Niat ke lagu Talau Duraka si Sabra Rusti. Niat ke ya. Ditujukan ku lagu dulu untuk saya. Yeah.
nonton. Masuk kor dan akan. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke materi kita malam ini tentang sapaan. Mudah-mudahan besok malam kita akan membahas tentang baju adat. Nah, karena ini sekarang beberapa teman-teman di grup forum keluarga Bajo Indonesia, kita ada grup silaturahim, grup lintas komunikasi lintas Bajo, bukan organisasi. Forum keluarga Bajo Indonesia adalah grup lintas komunikasi Bajo se-Indonesia. Grup ini ada 5, ada grup FKBI 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kelima-lima grup ini punya kategori umur dan yang berbeda-beda. Lemu kategori ini arang generasi emas baju, nggak isi poli, si campur ke atua. Jadi untuk kita mau bergabung di grup, kole WhatsApp ke nomor 0853-9466-2345. Atau lo mau penasaran kita untuk nonton siaran itu, silahkan unggah tonton teme channel YouTube Bajau TV. Bajau TV Ali Dundu anak sama mau pulau balu misa ngalansah sengge potek memang undah tak kalah ikudu sama pulau balu sama tiworo kepulauan potek-potek dindana lebak Cina dindana je anu matangkas beke malaso. Secara etnis kita sama misak ciri khas secara fisik. Oh, munsia sama misak ciri khas penanda fisiknya bahwa dia munsia sama. Seperti orang Papua atau orang Papua atau orang barat, orang Eropa, kan kita ada ras Mongoloid. Tanah Cina, Jepang itu kan ras Mongoloid, nia Kaukasoid, nia Australoid, nia Negroid. Lemu kita manusia sama, hampir semua orang sama memiliki ras ini. Karena suatu saat kalian akan bertemu dengan orang Bajo yang mukanya seperti orang Arab. Suatu saat kalian akan bertemu dengan orang Bajo yang mukanya seperti orang Barat, seperti saya. Seperti orang Eropa, seperti saya. Muka saya seperti orang Eropa tuh. Iya, orang tua saya bilang muka saya seperti mukanya orang Eropa. Tapi kebanyakan orang bilang, dia bilang saya ini muka-muka orang Jawa. Tidak apa-apa, yang penting muka saya, muka-mukanya orang Bajo. Ali Dundu mukanya seperti orang Eropa, seperti orang Australia, seperti orang Arab. Si Bajo mukanya seperti orang Filipina. Yusri Joyful, masuk kor, sudah nonton. Jusman Badia, hai mahasiswa jago-jago saya ini. Terima kasih sudah menonton adekku. Jaga kampus, jaga Universitas Ibnu Khaldun. Jangan sampai ada yang kacau di kampus malam ini. Pasti kalian pada nongkrong karaoke-karaoke toh. Nur Hadi Hidayat, masuk kor sudah menonton. Sekedar informasi dadana kangkus, setiap malam kami akan selalu live siaran di FB Group Bajau Indonesia. Jadi mohon untuk meng-add atau untuk bergabung ke grup forum Bajau Indonesia di FB. Dan atau subscribe dan like Bajau TV. Malakutullah dan anak-anak, silahkan di like dan di subscribe untuk kelancaran acara kita ini. Oke, karena setiap malam kami hanya menyiarkan live ini berdurasi 1 jam. Hanya 1 jam, tapi setiap malam. Jadi Dadana Kang harus standby. Kalau misalnya ingin menonton siaran ini ulang atau delay, silahkan berkunjung ke website bajoindonesia.com. Karena channel YouTube juga ada di sana, atau di YouTube Bajau TV. Sama-sama Pulau Balu Darua Pongko Bele. Iya, sekarang sudah 1 jam saya mengudara, tapi tidak apa-apa karena saya tadi datangnya terlambat live-nya. Yusri Joyful, oke. Itu tadi adalah kata sapaan dari dalam bahasa Bajo. Ada lagi yang namanya umbo. Umbo itu artinya nenek atau kakek.
Jadi, tidak seperti bahasa Indonesia, kakek untuk laki-laki, untuk orang, laki-laki tua, laki-laki, kakek, dan perempuan tua, nenek. Tapi kalau bahasa Bajo, umbo. Jadi, mau nenek, mau kakek, sama saja. Sebutannya adalah umbo. Eh, umbo, ani nenek kita, umbo. Ah, begitu, kapa. Jack Akbar anak Bajo makampoh kurunge ini tarian bekemancak lamunia boteh ngai duka mika tonang betingga tarian suku sama pemoporah taku om suku sama kalau tarian suku sama kita mengenal tari igal lamuma Sabah Sampurna. Mereka sangat populer dengan tarian igal. Makampuh kami dulu lamunia acara duata atau hari ini erung igal. Ma goyang gini. Betiru he. Itu goyang igal. Goyang igal itu. Nah, atau kolek ma YouTube tepamiata lagu igal, tari igal Bajo itu para mandiru. Beni no hoax, aku du muka aku daru Eropa rasana Bajo. Orang Bajo itu cantik-cantik. Jadi orang Bajo tidak punya spesifikasi khusus, karakter khusus tentang ras. Karena orang Bajo itu multi ras. Ada orang Bajo yang mukanya seperti orang Arab. Ada orang Bajo yang mukanya seperti orang India. Ada orang Bajo yang seperti mukanya orang Negro juga banyak. Lalu ada yang bilang orang Bajo itu hitam, ya tidak semualah orang Bajo hitam. Kalau orang tua saya dia hitam, karena orang tua saya melaut, ya setiap hari kan kena air laut dan kena air matahari, ya nyatalah dia hitam. Tapi kalau misalnya orang tua saya meski dia orang Bajo, tapi kalau dia tinggal di kota, dia tidak melaut, dia akan putih. Jadi tidak semua orang Bajo itu tidak identik dengan hitam. Tapi orang Bajo identik dengan orang laut, identik dengan suku yang kehidupannya lebih besar di atas laut, bisa di pinggir pantai atau bisa di tengah laut. Orang Bajo identik dengan pekerjaannya sebagai nelayan, tapi sekarang juga sudah banyak orang Bajo yang menduduki jabatan-jabatan di birokrasi. Ada sudah banyak orang Bajo yang jadi guru, yang jadi dosen, yang ada orang Bajo yang polisi, ya semuanya sudah banyak. Hari gini, zaman gini sudah tidak ada lagi tuh yang orang Bajo itu cuma nelayan saja, tidak ada ya. Orang Bajo sudah seperti suku lain juga, multi profesi. Ada orang Bajo yang jurnalis, ada orang Bajo yang sutradara film, ada orang Bajo yang dokter. Ada dokter pertama orang Bajo itu ada di apa Rizka di Saponda ya. Kemudian orang Bajo jadi tidak ada lagi itu yang namanya kita diskriminasi karena orang Bajo bodoh kumu. Ayo itu sudah tidak ada. Itu sudah 50 tahun yang lalu, tapi kondisi seperti itu tidak hanya sama orang Bajo saja, sama suku lain juga begitu. Orang suku lain juga di masa dahulu kala juga seperti orang Bajo, tidak mengenal tulisan. Ya, hanya memang karena karakter kita orang Bajo dulu berpindah-pindah tempat membuat kita banyak anak-anak yang tidak sekolah. Tapi sekarang sudah sangat minim sekali orang Bajo yang berpindah-pindah tempat sebagai manusia nomaden tinggal di atas perahu. Jadi sekarang orang Bajo sudah tinggi-tinggi pendidikannya, sudah banyak. Pokoknya sudah seperti yang lain juga ya. Begitu. Oke, Dadana Kang, Neo si Bajoe sedang menonton. Masukur Dadana Kang, siap Ibu dosen. Neo si Bajoe siap Ibu dosen. Jadi malam ini ceritanya 2 SKS. Lebak kuliah kita 2 SKS. Oke, Dadana Kang, sekarang ini saya sudah 1 jam bersama Anda. Jadi saya ingin undur diri. Saya nama Simah nih aku. Mas Simah artinya undur diri. Kita ketemu lagi besok malam. Untuk yang mau menonton siaran ini ulangnya, klik channel Bajau TV. Tapi satu buah lagu dulu dari Eagle. Ya dari Eagle ya, Eagle. Karena tadi kan sudah Sahrul. Kita Bajo. Mudah-mudahan bukan karaoke lagi ya.
kalau karaoke, kalau tidak ada lagunya kita ganti. Iya ya, kita dengar lagu si Eagle sebagai lagu pamungkas kita. Mudah-mudahan bukan karaoke. Lagunya ceria, lagunya endingnya harus kita goyang-goyang. Kenapa ini dia tidak ada lagu, tidak ada suaranya? Segalau kalau begini putar lagu, baru tidak ada lagu anunya, tidak ada suaranya. Tuhan, saya ingin dengar lagunya Igor. Terima kasih yang sudah menonton sangat ini. Dedena kami mas Igor. Agak tangta kami setiap sangang dia te walu le te sanga untuk Indonesia Timur. Oke, ini lagunya. Lagu si Eagle sebagai lagu terakhir kita sangang itu. Rudin Bajau, terima kasih request lagu boleh. Neo Majue, sampai ketemu besok malam ya. Tunggu saya di jam yang sama. Setiap malam jam 9 malam untuk waktu Sulawesi, untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur. Oh, jam 10 ya kalau Indonesia Timur. Allahu Akbar. Lagu request lagu boleh. Ternyata gak deket lagu baju. Saya harus mendownload semua lagu-lagu yang mau diputar biar saya tidak capek cari-cari ya. Jadi melaku izin aku untuk Rumah Kreasi Sama, RKS, Ardan, Dani. Mungkin saya akan mendownload beberapa lagu saya posting untuk kita. Ini lagu Kasih Asik ya. Lagu Kasih Asik yang request orang Maumere. Lagu pamungkas kita dan akangku memang. Sampai ketemu lagi sangat salong. Tolong kunjungi website bajauindonesia.com untuk bergabung di grup forum keluarga Bajo Indonesia yang kami singkat FKBI. Grup itu bukan organisasi tapi semacam grup WhatsApp lintas komunikasi dan silaturahim Bajau se-Indonesia. Untuk acara ini silakan menontonnya ulang di channel Bajau Tips. Baik ini apa maaf sedih, manis diriku itu. Kasih aksi mata kami mengkai kasih. Udin Bajau, kapan kita duet? Udin Bajau, coba kayak si Sahrul dia semule lagu Indonesia dia cover jadi lagu baju lalu dia upload YouTube, keren. Caranya bagus tapi sangat kreatif, apalagi Rudi dia mau ngomong balas kan. Tapi ini acara kita sudah mau berakhir. Saya sudah 1 jam bersama Anda di sini. Rudin Bajau, assalamualaikum Kak Erni, saudari sama terhebat ini. Salah pada Kowong dan Nakang. Masuk kor dan Nakang. Dan Nakang kudu Rudin Bajau. Salah seperjuangan. Ingat masa-masa duet kita dulu. Cari lagu joget ya. Siapa kau
lagu ini masuk korden akan untuk merequest lagu Tak Asik-Asik. Silakan tonton setiap malam jam 8 malam. Cukup sekian dari saya, host Dinda Erni Banjau. Terima kasih atas dedenakan menyama acara itu dan tonton kami di Banjau TV. Salah presiden keuang, palajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dedenakan kumemong.